Cara Mate hilangkan rindu Mate pada Abang Den. Gila, aku sedih. Siapa yang kupas bawang ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Cuy, bagaimana puasa korang hari ini? Saya harap semuanya berjalan dengan lancar, cuy ya. Oke, cuy, di sini saya mendapatkan DM tentang video iklan raya. Iklan raya ya. Di sini saya akan memperlihatkan ya DM teman-teman kita ya satu persatu yang mengirimkan link iklan raya yang satu ini, cuy. Oke. Dan judul iklan raya yang akan kita react kali ini itu adalah iklan raya Saji Mangku Tingkat Makteh. Oke, seperti itu cuy ya. Dan saya nggak tahu cuy apa yang spesial dari video ini, itu yang buat saya itu sangat-sangat penasaran. Saji ini kayaknya saya pernah react satu video iklan raya yang dari Saji cuy ya. Mana Saji ini adalah minyak, kalau nggak salah cuy, minyak goreng ya. Udah pernah gak nih minyak goreng kalau gak salah cuy. Ada yang mengatakan iklan raya ini sedih, ada yang mengatakan iklan raya ini sangat menyentuh. Oke, saya penasaran banget ini. Ini alur ceritanya gimana sih, karena viewnya ini udah 1 juta cuy. Wow. Oke, dan tanpa banyak cakap lagi, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3 2 1 Peng. Apa tadi tulisannya? Saya lupa cuy. Oh, diilhamkan dari sebuah kisah sebenarnya. Oh, ini kisah nyata ya. Oh, mungkin karena kisah nyatanya ini cuy ya, makanya banyak yang suka dengan drama apa iklan raya yang satu ini cuy. Diilhamkan dari kisah sebenarnya. Ah, maknya. Saya kerja shift malam tu. Balik lewat. Ayalah. Masak apa tu untuk buka? Nampak sedap tu. Adalah. Ya. Nanti saya hantar ke abang eh. Yalah. Oh, ini nuansa ini ya, nuansa bang, puasa gitu ya. Bawa ambilan. Baik. Suasana-suasana puasa, cuy. Nah, masak apa tuh buat buka? Nah, ini minyak kan. Saya berpikir dari awal tuh apa kayak penyedap rasa, cuy. Minyak ternyata. Hujanlah. Masak apa? Hari ini special. Mak masak lauk favorite ayah kau. Lauk favorite ayah kau. Assalamualaikum. Abang Din ada kat dalam. Kedek keluar ambil pesakit. Pesan kat dia habiskan nasi. Ish, geramnya Mak Teh. Kadang dia tinggal sikit je nasi. Kan seronok kalau ayah boleh buka puasa dengan kita sekali. Ini kena kerja pula. Ha, jangan raya pun dia kena kerja dah. Ha. Takut. Di rumah sakit kerja, jadi mungkin ini ya. Banyak aktivitas gitu. Oh, itu ayam ke? Tolong bagi Abang Din ya. Baik, Mati. Hari-hari datang dia. Siapa itu? Itu Dr. Firdaus. Baru lapor diri hari. Mak Teh pergi dulu ya. Ah, ya, baik Mak Teh. Doktor. Doktor. Siapa tu? Assalamualaikum Mak Teh. Nak puasa lebaran ah. Waalaikumsalam.
Raya, Raya. Oh, doktor. Jemput masuk, sila. Jemput masuk. Mati, eh? Saya datang nak pulangkan mangkuk tingkat mati. Sedap mati masa. Yeah. Doktor pun rasa, ya? Abang Din bagi, ya? Oh, baguslah. Mati. Ada something ini, Cik. Mati tahu, bukan? Dah 5 tahun Abang Din tak ada. What? Dah 5 tahun terus yang di awal tadi itu siapa? Sumpah merinding gue aja sampai di kaki. Merinding, cuy. Di sini gue udah mulai curiga, cuy. Kok raut wajahnya kok... Mati. 5 tahun masalahnya, cuy. Mati tahu, bukan? Dah 5 tahun Abang Din tak ada. Mak hantar makanan lagi, ya? Ada. Tak apalah. Korang makan sama-sama untuk buka nanti, ya? Terima kasih, cikgu. Adalah. Nanti saya hantar ke abang, eh? Abang, hati-hati bawa ambulans, ya. Okey. Ternyata di awal tadi itu cuma hayalan si Mak Teh, ya. Gila. Gue tertipu banget. Gue kena prank ini, cuy. Mak Teh. Rindu dia. Mak Teh rindu nak masak untuk dia. Tak apalah, doktor. Selagi Mak Teh hidup, Mak Teh akan tetap hantar makanan ke klinik. Anggaplah itu hadiah dari Mak Teh. Itu saja cara Mak Teh hilangkan rindu Mak Teh pada Abang Din. Gila, aku sedih. Siapa yang kupas bawang ni? Oke, cuy, itulah tadi iklan raya dari Saji, ya. Saya nggak tahu ngomong apa, cuy. Saya merasa sedih banget, ya. Masa mungkin itu, cuy, karena saya orangnya mudah tersentuh, mudah terhibur, pokoknya sensitif dari segi apapun, ya. Jadi sedih banget, cuy. Saya lupa, cuy, ya, tadi yang sebagai dokter itu yang pakai kacamata itu siapa sih? Pokoknya saya sering melihat dia bermain film gitu, ya. Kalau nggak salah dia main di ini, cuy. Saya pernah reak dia ada salah satu sutradara atau pelakon Malaysia yang sudah mendunia gitu, ya. Tapi setahu saya dia pernah main di Indonesia, tapi film apa, ya? Kayaknya di film ini, cuy. Bukan film-film percintaan, tapi lebih ke film action. Tapi film apa, ya? Saya lupa, cuy. Namanya siapa gitu, cuy. Namanya siapa? Intinya saya tahu banget gitu, ya, raut wajahnya gitu. Dari raut wajahnya tadilah saya bisa
sedikit curiga, ini ada sesuatu ya. Ternyata saya kena prank je ya. Benar banget, ternyata dari awal kita diperlihatkan ya, scene dimana di awal tadi kita diperlihatkan si Mate ini bercakap dengan suaminya itu adalah khayalan. Ya, khayalan. Dan suaminya ini sudah meninggal 5 tahun, cuy. Dan anaknya ini sudah menyadari itu semua gitu ya. Sudah menyadari itu semua dan dia membawakan masakan itu ke rumah sakit, ke hospital itu 5 tahun berturut-turut. Saya apa ya, tersentuh banget pas dia apa Mak Teh itu mengatakan bahwa izinkan saya selalu memasak dan membawa makanan ke rumah sakit, ke hospital, sebab dengan cara macam itulah saya bisa mengobati rasa rindu. Ya begitulah cinta abadi cuy, nggak bisa dipisahkan dengan ajal ya. Walaupun satunya dah meninggal, tapi dia tetap setia gitu ya. Seakan-akan dia menganggap bahwa dia masih hidup gitu ya. Dan yang membuat saya itu sangat-sangat ini cuy, sangat-sangat sedih banget karena ini diangkat dari kisah nyata. Berarti kisah ini memang sebenarnya ada. Mungkin ini dia cuy ya yang buat teman-teman kita juga tersentuh gitu ya. Makanya karena mereka teman-teman kita bersedih, sedihnya dibagi-bagi ke saya gitu ya. Makanya dikirimkan link ini cuy. Tapi menarik ya, saya suka yang macam tuh. Yang buat korang bersedih kirimkan kepada saya, jadi kita berbagi sedih juga. Yang membuat korang bahagia kirimkan kepada saya, nanti saya juga berbahagia pula. Yang buat korang takut, jangan kirimkan kepada saya juga takut. Oke cuy, mungkin itu aja cuy ya. Dan terima kasih banyak buat korang yang mengirimkan saya selalu video-video, walaupun tidak semua video korang saya react karena saya membatasi channel saya cuy. Karena saya takut banget sekarang kena teguran dari YouTube, sebab inilah mata pencarian saya, inilah cara saya untuk menghidupi keluarga, dan saya harap korang bisa mengerti lah cuy ya. Terima kasih banyak buat korang sekali lagi, dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Kalau korang suka dengan video ini silahkan di like, kalau gak suka dislike aja. Kalau memang video ini bisa menghibur atau membuat korang senang, bisa di share ke sosial media yang kalian punya. Dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next, dan thank you next. Bye.